semangat. Baju apa nih? Baju dapat gratis dari UD Murah Motor. Oke. Semakin jaya UD Murah Motor. Mantap. Amin. Makasih, Bang. Ya. Di sini ada Yamaha R25 2014. Untuk kunci kontak ini masih double bawaan dealernya, dan kita cek KM di angka. Lanjut di sampingnya ini juga ada pendatang baru kita, Ninja RR New 2012 plat. Now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang Yandi. Seperti biasa nih teman-teman, saya akan nge-review stok yang ready di UD Murah Motor. Sebelum kita untuk mereview unit-unit yang baru masuk ataupun barang-barang yang sudah ready dijual di sini, yang belum tahu alamat kami ya, di Sekarteja Lombok Timur. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan pembelian di sini, yang sudah bertransaksi di sini, saya yakin sudah nggak asing lagi alamatnya ya, di Jalan Raya Sekarteja, di dekat Jembatan Sekarteja, di depannya ada toko perak dan di sampingnya ada bengkel Las Putra Timur. Dan sebelum kita review ya teman-teman, saya akan menyapa dulu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brembek kabar semeton. Semoga tetap sehat ya. Dan tentunya kita doakan nih dari UD Murah Motor supaya tetap sehat dan bisa tercapai cita-citanya nih, khususnya yang ada di luar negeri, sahabat-sahabat saya. Gimana kabar semeton? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Oke. Dan kita akan langsung review unit kita yang baru masuk ya teman-teman ya. Bisa kita cek langsung yang ready apa aja yang baru masuk ya. Di sini ada Yamaha R25 2014. Jadi motornya baru saja datang. Ini kemarin baru datang, baru dibersih-bersihin. Untuk motor ini warna hitam dop. Terus 2014 surat-surat tentunya lengkap dan hidup. Ini plat DR Mataram. Untuk kunci kontak ini masih double bawaan dealernya, dan kita cek KM di angka 25.000. Ini tergolong sangat low untuk KM-nya. Dan langsung kita akan cek sound. Oke, untuk motor ini kami buka harga dengan harga 34 juta dan jangan lupa nego. Teman-teman yang berminat dengan motor ini silahkan dicek langsung ke UD Murah Motor atau langsung di booking aja, nggak masalah ya. Nanti kita siap COD, siap antar seluruh Pulau Lombok. Jadi stok kita R25 cuma satu unit doang, jadi buruan kalau kalian minat silahkan langsung di booking aja bos. Oke, kita akan lanjut di sampingnya ini juga ada pendatang baru kita, Ninja RR New 2012 plat DK. BK itu Medan kayaknya. Warna kuning. Ini sudah dicek
kayaknya di booking ya, tapi nggak tahu sih nanti keputusannya sore. Nanti keputusannya sore. Yos. Nanti keputusannya sore ya. Jadi nanti kalau misalkan nggak jadi ya teman-teman ada kesempatan lah untuk bisa dapetin motor ini. Ini plat BK surat-surat lengkap, BPKB lengkap, faktur nempel, tapi pajak mati. Kita langsung cek sound ya. Motor ini saya jual dengan harga 22 juta, warna kuning, full spotlight, aslinya warna hijau. Jadi masih stripping asli, masih cat ori, tapi sudah di full spotlight warna kuning. Kondisi siap pakai, mesin tidak ada ngelotok, tidak ada memes, semuanya dijamin masih segel. Untuk kondisinya dijamin, kondisi masih sangat bagus dan siap gas, jadi tidak perlu ada PR lagi. Oke, ini pendatang baru juga, ada Yamaha Vixen 2011, kondisi surat-surat masih posisi mati tapi terima hidup. Ini di angka 10.500, 2011, terima surat-surat hidup. Ya, karena ini kondisi masih hujan di sini ya, hujan-hujan terus di Lombok, bos. Jadi motor-motor ini belum sempat kita bersihin. Jadi semuanya masih dalam kondisi basah kuyup. Oke, di sampingnya ada Yamaha Vixen R. Harga cuma 16 juta. Di video sebelumnya juga sudah kita review. Motor ini harga 16 juta. Kita lanjut untuk stok Matic kita yang ready apa aja. Ada ya, ada Honda Scoopy 2017. Harga di angka 16.500. Kondisi pelek sudah diganti, surat-surat lengkap dan hidup, masih panjang sampai 2027. Kita lanjut, di sampingnya ada Honda Beatpop 2016, bulan 6, surat lengkap hidup, plat DR Mataram. Untuk motor ini saya jual dengan harga 11.500, silahkan masih bisa dinego. Baik, kita akan lanjut, di sampingnya ada Honda Revo, Revo FE, ini Revo FE 2021, harga di angka 11 juta. Di sampingnya ada Jupiter Z1 2018, motor siap digunakan, full injeksi, ini harga di angka 8.500. Oke, ini ada pendatang baru juga satu, ini tahun 2022, umur belum setahun, kondisi kunci kontak masih double, bawaan dealer. Untuk motor ini kami buka harga di angka 17.500. Teman-teman silahkan bisa dinego. Lanjut ke sampingnya ada Vixen 2014. Sila pak, ayo duduk, silakan. Ada yang berkunjung ya. Ada tamu, ada yang berkunjung. Oke, kita lanjut dulu sebentar itu karena ada yang ladenin Om Yos. Kita lanjut. Yamaha Vixen 2014, surat-surat lengkap hidup, warna merah putih, harga di angka 11.500. Di sini ada Scoopy 2014, bulan 9, surat lengkap hidup, plat DR, Mataram, harga di angka 13.500. Masih bisa dinego ya, teman-teman. Oke, untuk Ninjanya masih ready 2 unit, warna putih sama warna kuning. Kalau untuk X-Cyber ini sudah di DP sama teman kita yang di rantauan sana, TKI Malaysia. Ini sudah di booking, karena dia sudah ngelepas DP jadi tidak berani kita jual. Yamaha X-Cyber. Kalau untuk Ninjanya ada ready 2 unit. Untuk sementara stok unit kita ini aja dulu. Teman-teman kalau ada yang mau booking silahkan, atau mau pesan-pesan silahkan berkunjung ke sini. Kita siapkan unitnya dan kita siap antar juga ke seluruh Pulau Lombok. Oke, thank you yang sudah mendukung penuh channel ini supaya tetap maju dan berkembang channel Murah Motor Channel. Makasih banyak ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sold out R15 P3 ke sahabat sayang di Janapria. Ini abang yang ganteng ini yang beliin abangnya yang ada di rantauan sana. Ini dia R15 P3 tahun 2018, warna Movistar, terjual di angka 24.500, langsung dibungkus. Bagaimana bang? Mantap bang? Mantap sekali bang. Motornya bagus ya? Alhamdulillah bagus sekali. Oke, bagus sekali. Dapat semangat. Baju, apa nih? Baju dapat gratis dari UD Murah Motor. Oke. Semakin jaya UD Murah Motor. Mantap. Amin. Makasih bang.